Ya, Mirsa, sejak pagi tadi proses pembersihan sampah yang membentang di lahan yang berjarak 100 meter dari Gardu Tol Kalimalang Satu Bekasi mulai dibersihkan. Sejumlah petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi membersihkan sampah secara manual. Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono mengatakan Pemkot Bekasi mengerahkan 10 truk untuk mengangkut sampah secara manual. Pengangkutan sampah secara manual karena alat berat digunakan menangani banjir. Ini dilakukan secara bertahap, ya. Hari ini kita melibatkan secara bertahap. Pertama itu hari ini kita melibatkan 10 kendaraan dari lingkungan hidup, karena memang untuk alat beratnya saat ini masih terkonsentrasi untuk kegiatan dalam rangka penanganan banjir yang kita...